Meski merasa populer menjadi seorang penyanyi yang banyak digandrungi oleh para kaum wanita di tanah air, personil CJR Kiki menuturkan bahwa dirinya saat ini tengah menikmati masa mudanya dengan memilih jomblo atau tidak memiliki kekasih. Tentunya Kiki sendiri mempunyai alasan mengapa dirinya lebih memilih sendiri daripada mempunyai pasangan. Dimana karena seringnya mengalami patah hati ketika dirinya sedang menjalani kisah percintaannya dengan seorang wanita. Aku belum, lagi masih nyari-nyari. Pernah patah hati, pernah. Aku kan orangnya sedih banget, tapi habis itu udah. Kiki juga mengaku bahwa di usianya yang baru memasuki 19 tahun, dirinya ingin fokus berkarya di industri hiburan tanah air. Meski saat ini ia mengaku bahwa banyak dekat dengan seorang wanita, namun Kiki menambahkan bahwa untuk saat ini dirinya belum menemukan sosok yang cocok untuk menjadi kekasih hatinya itu. Kalau pacaran kan pasti harus ada take and give, apa sih namanya, ya gitulah. Aku karena masih 19, belum ngerti banget pacaran kan, jadi aku tuh masih ngerasa ya relationship itu nggak harus dicari. Itu kalau emang kita pada saat waktunya udah datang, pasti datang aja. Entah gimana caranya. Aku percaya kayak gitu aja. Meski kini menikmati masa kesendirian, Kiki tidak menutup kemungkinan untuk mencari kembali seorang wanita yang akan dijadikan sebagai kekasihnya. Lalu kriteria seperti apa ya sosok kekasih yang dicari oleh Kiki? Karena saya egois, pengennya yang bisa ngertiin saya gitu. Yang pastinya yang baik, yang sayang sama keluarga. Ya sama aku juga, yang sayang sama aku, sayang sama keluarga.